Pemirsa, antusiasme para anggota Dharma Wanita se-Jawa Barat terlihat dalam rangkaian Lomba Vokal Grup di Aula Korpri Rabu pagi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Lomba Vokal Grup kali ini mengusung tema religius, yakni dengan melantunkan Asmaul Husna yang diikuti 15 peserta. Dengan tujuan membangkitkan istri-istri ASN agar tetap kompak serta meningkatkan kesadaran akan perbedaan suku, budaya, bahasa, serta agama, Dharma Wanita se-Jawa Barat menggelar lomba vokal grup yang berbeda, yakni dengan melantunkan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Yang saya hormati perwakilan. Sedikitnya 15 grup vokal yang terdiri dari 5 peserta dari perwakilan OPD se-Jawa Barat antusias mengikuti lomba tersebut dalam balutan busana muslim yang serempak. Aransemen musik pun diperindah untuk memikat perhatian juri serta penonton. Ke-15 grup vokal tersebut memperebutkan hadiah senilai 20 juta rupiah persembahan Gubernur Jawa Barat dengan 6 kategori pemenang, yakni juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 hingga harapan 3. Ini kan program kerja bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu selalu tema-temanya yang mendidik gitu, apa saja, apakah itu lomba, apakah ada sosialisasi, apapun yang sifatnya mendidik ya kita pakai jadi program kita. Lalu yang untuk sekarang ini ya kita coba melantunkan Asmaul Husna gitu. Persiapannya itu kan program kerja DP3 AKB ini. Jadi pemerintah, jadi kita melaksanakan program kerja sudah bikin dari tahun-tahun yang lalu, lalu sekarang pelaksanaannya memang persiapan untuk hari-hanya 2 bulan. Untuk bentuk apresiasinya sendiri atau hadiahnya itu ada apa? Hadiahnya itu yang untuk memperlombakan 20 juta dari Pemprov Jabar dari Pak Gubernur. Nanti dari BJB juga sebagai sponsor ada itu, ada hadiah. Tidak hanya serta-merta memperebutkan hadiah senilai 20 juta rupiah. Dengan melantunkan Asmaul Husna, para anggota Dharma Wanita pun dapat lebih mengenal nama-nama Allah yang berjumlah 99. Lomba ini tiap tahun kita mengadakan, tapi temanya beda-beda. Tema kebetulan hari ini, tahun ini dengan tema yang agak religius, terutama ambil tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah respon dari Dharma Wanita OPD Kota dan Kabupaten sangat signifikan sekali dan juga antusias. Tujuannya memilih tema Asmaul Husna ini untuk apa? Temanya untuk membangkitkan istri-istri aparatur sipil negara bahwa kita itu agama itu bermacam-macam, ada suku, bahasa, persatuan demi mempersatukan kekeluargaan dan mengetahui bahwa 99 nama-nama Rasulullah itu yang sangat baik sekali insya Allah, jadi bisa dipahamin oleh ibu-ibu istri aparatur sipil negara. Pendapat ibu seperti apa setelah tadi melihat beberapa tampilan peserta? Dari 1, 2, sampai 6 ya baru tampil, alhamdulillah saya sangat gembira sekali ya. Mudah-mudahan ini harus disosialisasikan kembali ke kota dan kabupaten, terutama di OPD yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dibutuhkan 2 bulan untuk persiapan ajang lomba tersebut. Diharapkan ajang selanjutnya dapat lebih meriah lagi karena diikuti seluruh anggota dari kota kabupaten se-Jawa Barat.
Dinda Rizkiana, Budi Hartati, Bandung TV.